setelah dituntutnya dicabut izinnya DAP, saya kira saya belum lihat ada atau tidak. Ya, saya sisa kebetulan, mudah-mudahan tidak ada. Jadi nasabah-nasabah, kalau nasabah saya kira banyak. Banyak, tapi mereka masih enggan untuk melapor. Karena sangat berharap bahwa duitnya itu akan kembali. Jadi mereka sebenarnya diwanti-wanti atau diintimidasi kalau lapor nanti rekeningnya di-freeze atau dibekukan sehingga mereka tidak mungkin lagi untuk menarik duitnya. Jadi mereka masih diberi harapan kalau mereka masih bisa mencari donor, istilahnya bisa mencari nasabah baru, kemungkinan besar mereka bisa kembali. Itu yang ditawarkan oleh DAP. Saya yakin banyak sih, jadi mereka masih nahan-nahan sih sebenarnya. Pak, kalau untuk kasus DAP ini kira-kira berapa banyak duit yang investornya kumpulkan, Pak? Kalau di Kalsel, nasional saya tidak tahu. Kalau di Kalsel saya pikir ini mungkin yang kalau rata-rata yang lapor ke kami kan antara 10 juta sampai 14 juta. Jadi ada 14, ya kalau 14 ya hampir 1 miliar sih. Kalau yang mana-mana yang sudah lapor kepada kami. Ya mungkin yang belum lapor banyak ya.